pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oke, teman-teman, di pagi yang cerah ini ada sebagian yang wajahnya mendung ya. Ben. Oke. Teman-teman, kita pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka OSIS Serbosut. Ya, kita melihat ada penampilan yang berbeda hari ini. Ya, tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali di Aula SMP Sincon. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan kitab suci. Ya, atau disebut dengan BKSN bilangan bulan kitab suci nasional. Ya, dengan mengusung tema Allah sumber kasih dan keselamatan. Dan untuk ini kita memberikan menginterpretasi atau menghayati tema ini dengan cara yang berbeda. Yaitu apa, Mr. Allen? Musikalisasi mazmur dalam bentuk puisi. Puisi dan lagu. Terima kasih dengan kostumnya yang sangat indah. Layaklah kita berikan apresiasi. Setiap kelas sudah menyiapkan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Tentu homeroomnya juga luar biasa ya. Oke, teman-teman, kalau kalian perhatikan MC kali ini. Halo. Teman-teman, kalau kalian perhatikan MC kali ini sangat cakep ya. Sangat serasi. Lihat di batik Indonesia. Ini cinta Indonesia. Cinta Indonesia, ya, luar biasa cinta Indonesia. Oke, tutup dan mulai saja. Oke, untuk acara hari ini, ya, yang pertama doa pembuka, yang kedua pengantar singkat dari Mr. Peter. Ya, doa pembuka dari Miss Yosi, pengantar singkat dari Mr. Peter. Kemudian pembacaan aturan-aturan. Kemudian performance dari setiap kelas. Dan yang berikut pengumuman pemenang, juara 1, juara 2, juara 3. Dan yang berikut penyerahan dia. Dan yang terakhir doa penutup oleh Mr. Steven. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah rangkaian kegiatan kita pada pagi sampai siang kali ini. Tapi tadi belum dibacakan bahwa perlombaan dalam rangka BKSN kita pada hari ini itu kita undang para juri yang sangat luar biasa. Ya, ada 3 juri nanti akan kita panggil. Mereka ini sudah terbiasa mengikuti juri sejabodetabek. Oh, bukan Jabodetabek aja, bro. Tingkat nasional, bro. Nasional, oke, baik. Ya, kita undang yang benar-benar berkompeten, bro. Tidak mau main, no. Kalau level Sinjon, tapi kita undang juri yang tingkat nasional. Siapakah mereka? Mari kita sambut. Yang pertama, Bapak Ladislaus Naisaban. Tepuk tangan. Inilah direktur pendidikan kita, ya, Sekolah Sinjon. Tetapi Bapak Ladislaus juga adalah salah satu juri tingkat nasional. Kalau berbicara tentang Pes Parani, inilah Bapak Ladis yang selalu menjadi juri dan juga membuat soal. Kalau tidak salah ya, Pak ya. Oke. Dan yang berikut mari kita panggil Mr. Koke. Ya. Inilah Bapak Kepala Sekolah SMP Sinjon yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, dengan senyumannya yang manis dan langkahnya yang pasti. Oke, yang terakhir. Ini salah satu juri yang terdekat kedua juri yang lainnya, dia adalah yang paling baik untuk para juri nanti. Dan paling berbahagia di hari ini karena berada di antara kedua bapak-bapak. Luar biasa. Siapa dia? Inilah dia, Ibu Cynthia. Selamat
ambil tempat. Oke, saya mengucapkan selamat datang untuk ketiga juri yang telah bersedia hari ini untuk menjadi juri dalam kompetisi pementasan musikalisasi Mazmur dalam bentuk puisi dan lagu. Ya, kalimatnya singkat, jelas dan padat dan susah untuk dipahami, tapi dengan mudah untuk diperform. Sebentar kita akan saksikan bersama. Oke, teman-teman semua, selanjutnya mari kita buka acara kita hari ini dengan doa pembuka. Saya mengundang Ibu Yusi untuk memimpin doa pembuka. Kita bersatu dalam doa untuk membuka acara hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh bangun pagi ini, kami boleh berkumpul ada di sini untuk merayakan untuk BKSM. Biar kiranya Bapa, acara ini boleh berjalan dengan lancar. Semua siswa boleh menampilkan yang terbaik dari setiap latihan yang sudah mereka lakukan, dan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Usi untuk doa pembukanya. Yang okay. Berikut, Mr. Allen. Oke, okay, yang berikut, teman-teman dan para guru sekalian, kita akan mendengarkan pengantar dari Dr. Peter yang nanti akan memberikan gambaran pintas terkait dengan bulan kitab suci nasional. Ya, apa sih kita mengadakan kegiatan BKSN? Teman-teman perlu tahu ya, BKSN ini bukan hanya di Singapura, ya, tetapi nasional. Nanti Dr. Peter akan menjelaskan sekaligus untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Ya, waktu dan kesempatan kita berikan kepada saudara kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang para juri. Selamat datang buat guru semuanya. Selamat datang buat my beloved students. Oke. Kita tahu kalau di Gereja Katolik itu selalu mengadakan bulan Kitab Suci Nasional. Dan setiap tahunnya kita selalu mengangkat tema tentang bulan Kitab Suci Nasional itu. Kegunaannya apa? Agar kita tahu lebih banyak lagi, dan kita tahu lebih banyak tentang isi Kitab Suci. Kita mengenal Tuhan dengan membaca Kitab Suci. Bulan ini, tahun ini khususnya kita mengangkat tema soal Allah, sumber kasih dan keselamatan. Mungkin pasti yakin kalian di lingkungan-lingkungan kalian masing-masing sedang merayakan bulan Kitab Suci. Ada 4 kali pertemuan yang selalu diadakan di depan lingkungan. Nah, setiap pertemuannya mengusung tema masing-masing. Kali ini, tahun ini, sudah 2 tahun ke depan ini, bulan Kitab Suci Nasional selalu dibawa dengan semangat para nabi. Untuk tahun ini kita belajar dari Nabi Yunus dan Nabi Yona. Itu ada logo orang duduk seperti meditasi. Itu menggambarkan 2 nabi yang berbeda. 1 Nabi Yunus dan 1 Nabi Yona. Saya yakin kalian sudah pernah mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus. Belum pernah? Belum pernah baca Kitab Suci. Ya, kesempatan kalian untuk baca Kitab Suci tentang Nabi Yunus dan Nabi Yohanes. Ya, biar kalian tahu apa semangat mereka. Intinya bahwa kedua nabi ini diminta atau dipilih oleh Tuhan untuk menobatkan orang-orang yang telah melanggar peraturan tersebut. Oke. Jadi kita semua kali ini dibawa, diundang untuk menobatkan orang lain, bukan kita menobatkan diri kita sendiri baru kita mau menobatkan. Nah, seperti Nabi Yunus, dia menolak. Dia salah satu nabi yang sangat keras kepala. Dia menolak untuk diutus menobatkan orang lain, tapi dia bertobat dari diri sendiri, kemudian dia menobatkan orang lain. Ya.
Sedangkan Yoel, ada yang tahu tentang Yoel? Memang ada yang tahu, tak banyak yang tahu, tapi ini kurang dikenal. Ya, tetapi beliau juga menobatkan banyak orang. Keselamatan itu datang mulai dari diri kita sendiri dan kemudian kita sebarkan keselamatan itu kepada orang. Oke, saya nggak mau banyak lama-lama soal mengata, itu juga nanti nggak masuk. Ya kan? Oke, hanya ada tiga pertanyaan yang bisa jawab terkasih tadi. Coklat. Oke, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan BKS-nya? Bulan Kitab Suci Nasional. Ambil itunya di Mister Allen. Ambil hadiahnya di Mister Allen. Mister Allen. Oke, tepuk tangan. Bulan Kitab Suci Nasional. Oke. Yang kedua. Apa ke? Awal. Bulan Kitab Suci selalu dilaksanakan di dalam gereja Katolik dalam setiap bulan apa? Apa tema bulan Kitab Suci Nasional hari ini? Thank you everyone. Oke. Tidak berpanjang waktu, saya buka acara BKSN dengan tepuk tangan meriah. Oke, terima kasih kepada Bapak Peter yang telah membuka secara resmi untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, sebelum menuju ke performance, itulah beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap kelompok atau setiap kelas. Yang pasti ketenangan sangat dibutuhkan selama performance berlangsung. Yang kedua, tepuk tangan atau teriakan hanya diperkenankan di awal dan di akhir, tapi selama performance tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan yang ketiga, dilarang berjalan-jalan selama pertunjukan kecuali kebutuhan yang mendesak seperti ke toilet dan minta izin kepada homeroom-nya. Dan yang terakhir, keputusan curi mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Mau dibawa ranah hukum pun tidak akan diproses secara hukum. Oke, tiba saatnya kita untuk performance dari setiap kelas. Tapi dari sisi penampilan kelas 9 mantap ya. Oke. Tapi loh, itu kostum mereka sangat cantik loh ya, sangat cantik. Kelihatan tampang mereka itu ganteng dan cantik. Ada hitam putih, ada merah, tapi dominan hitam putih. Ini mau menggambarkan Kitab Suci itu adalah untuk apa? Dominan putih untuk apa? Melenyapkan kekuatan setan yang hitam-hitam. Hitam dan putih. Di antaranya ada kekuatan merah. Ini setan merah. Oke. Ada sebagian yang memakai baju hitam, celana hitam, ya. Tapi warna. Soal arti interpretasi ya. Oke.
luar biasa sudah mempersiapkan itu. Oke, mari kita mulai saja dari penampilan pertama, mohon bersiap-siap ya. Nama yang akan kita sebut, nama kelas, ya silakan bergegas menuju ke belakang panggung. Tetapi yang lainnya mohon tetap menjaga ketenangan ya. Nanti setelah kelas yang performance turun dari panggung, baru bergegas menuju ke belakang untuk peserta berikutnya. Gitu ya. Oke, untuk nomor undi yang pertama, siapa sebutku? Seven Michael. Mari kita sambut Seven Michael. Tatkala Allah ada di dalam diri kita,
maka pun kita tidak akan pernah goncang. Tapi hari ini saya tergoncang dengan suara-suara dari Sebet Maika. Wow, luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Suara para malaikat dari Sebet Maika berhasil mengguncangkan aula ini. Yang berikut mari kita panggil kelas apa, Mr. Allen? Seven Amos. Ya, Seven Amos dan bersiap ya, kelas Seven Amos. Tampilan dari lain bersiap. Ya, telur Seven Amos. Oke, untuk grup yang kedua kita panggil Seven Amos. Thank you.
kami silakan ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Seven Amos atas ya performance-nya yang sangat bagus, sangat luar biasa. Oke, selanjutnya Tegurko. Mari kita sambut Nine Hosea. Untuk kuis ini
itu disponsori oleh Jerry Chocolatos Mama Mia. Coba ulang ya, Jerry Chocolatos. Tiga pertanyaan untuk tiga pemenang. Tadi sudah disinggung ya oleh speaker waktu membuka acara BKSN ini. Ya, ada dua toko yang diambil oleh Gereja Katolik untuk permenungan kita selama bulan BKSN ini. Siapakah nama dari kedua tokoh tersebut? Bukan Sir Robert ya, bukan. Oke, bukan Sir Joy juga. Oh ya. Siapa? Joel dan Yunus. Oke, silakan kami lanjut. Yang kedua, Nabi Yunus pada saat mendapat tugas untuk mewartakan pertobatan, dia lari dari tanggung jawab itu. Yang dia berusaha kabur ke sebuah kota, ya. Nah, kota yang diutus oleh Tuhan, ya, yang harus Yunus wartakan pertobatan itu bernama Rafi. Silakan. Bukan ya? Oke, di belakang. Ninive. Oke. Sementara quiznya tiga dulu, nanti kita lanjut dengan kuis-kuis selanjutnya. Kita tampilkan peserta yang berikutnya adalah Ei Ezekiel. Ya, kepada Ei Ezekiel. Thank you.
Betul, luar biasa. Kayaknya perpaduan yang dari yang spiritual dengan ke yang bersifat kultural, inkulturasi ya Bu Kayu? Iya, inkulturasi. Betul, seperti itu. Oke, terima kasih untuk PT Jikiel ya atas performansinya yang luar biasa. Yang berikut, ya mari kita sambut Nine Eye Saya. Bersiap-siap untuk E Daniel. Ya, bersiap-siap untuk E Daniel. Pemimpin biduan, nyanyian masuk, bersorak-soraklah bagi Allah. Hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaannya. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Thank you.
untuk juga kredit untuk Freya dan Giselle. Terima kasih sudah membantu kita untuk mengkompos lagu ini sekalian. Terima kasih untuk Freya sudah mengkompos lirik untuk kita nyanyikan yang barusan. Dan terima kasih untuk Giselle yang sudah mengkompos musik sendiri. Juga kita berterima kasih ke para musicians kita yang di tengah sini dan juga teman-teman kita yang datang yang membantu kita dengan vokal. Sekian dari kita hari ini untuk BKSN musikalisasi Mazmur dalam bentuk puisi dan lagu. Terima kasih semuanya. Salam dari kelas 9 Aisyah. Luar biasa banget lagu ini yang terburuk. Mereka ini bakat-bakat. Jadi musisi semua. Luar biasa. Saya yakin bro, tidak kalah luar biasanya performance berikut ini. Betul. Dari kelas mana bro? Daniel. Daniel, mari kita sambut. Setelah Daniel bersiap-siap untuk Nine Joshua. Daniel, luar biasa ya bro ya. Daniel, waduh.
benar-benar suara mereka itu menenangkan jiwa, bro. Luar biasa ya. Ya dulu saya, bro, kalau lagu ini diputarkan, saya sudah tidur itu, bro. Pantasan tadi terlalu lihat waktu lagunya dinyanyikan, bongkanya mengantuk ya. Bukan mengantuk karena apa, bro? Penuh penghayatan, bro. Ya, betul. Ingatlah selalunya, ingatlah selalunya. Sungguh luar biasa, doa yang sangat menenangkan jiwa. Ya mudah-mudahan yang menenangkan jiwa kita yang ada di sini. Ya terima kasih sekali lagi untuk Ed Daniel yang performnya sangat luar biasa. Bapak, sebelum kita lanjut, terputus, saya ingin mengingatkan untuk kita semua. Halo. Kembali kami ingatkan teman-teman sekalian. Kembali kami ingatkan agar selama proses perform, mohon untuk menjaga ketenangan ruangan ini. Bisa ya? Bisa? Oke, bisa. Mereka luar biasa. Oke, kelompok selanjutnya. Apa, Sir Bosco? Mari kita sama. Nine Joshua. Bersiap, Malakai. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Dialah yang menebusmu dari segala dosamu. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tidak ada suatu pun yang berkuasa atasnya. Jangan lupakan kebaikannya. Amin.
Wow, sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari Naim Joshua. Harmonisasi berbagai alat musik ya bro ya. Ya, alat musiknya lumayan banyak. Ditambah lagi kostumnya si Pro, Pro dan Air, luar biasa. Ya. Itu kayak virus sampling aja itu ya di kepalanya itu ya. Itu bilang berapa terus tuh? Ada presentasi seorang nabi itu bro. Oh gitu ya bro. Kita harus tahu bro. Luar biasa ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih kepada Nan Joshua yang telah menampilkan ya penampilannya yang luar biasa. Yang berikut mari kita sambut Eid Malakai. Oke. Setelah Eid Malakai, Pastor Bogo siap-siap untuk Eid Samuel setelah ini. Carilah wajah Tuhan.
Iya, luar biasa ya performance dari Eid Malakai. Eid Malakai, betul. Dengan tema mencari Tuhan. Wow. Berapa jauh kami terlalu mencari Tuhan? Carilah Tuhan, maka kamu akan menemukan dia. Terima kasih sekali lagi kepada Eid Malakai ya, yang telah menunjukkan performance yang luar biasa. Yang berikut, mari kita sambut Samuel. Bersiap setelah Eid Samuel, Seven Joel. Ya, setelah Eid Samuel, penampilan dari Seven Joel. Thank you.
kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Luar biasa. Emang joy. Wow. Ya itulah penampilan dari Seven Joy. Ya, sungguh luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Seven Joy. Masih ada satu kelas terakhir. Kelas apa setelah ini, bro? Jeremaya. Kayaknya ini cerita seru nih ya. Tentu. Ya, bagusnya. Mereka sudah mempersiapkannya dengan sangat luar biasa. Oh, dipimpin oleh Sir Robert. Tuhan, di pihakku aku tidak akan takut. Apakah
lakukan mereka? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Iya, Jeremiah. Luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan sekali lagi untuk Jeremiah. Yang terbukur kali ini adalah penampilan yang terakhir. Ya, semua kelas sudah menampilkan yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Dan sekarang saatnya para juri untuk menghitung nilai, ya. Nanti para juri bertiga akan berbicara, ya. Dan untuk mengisi waktu itu, kita memberikan beberapa pertanyaan, kuis, gitu ya. Memberikan kuis yang akan disampaikan oleh Sir Bidan. Oke, pertanyaan pertama. Di dalam kitab suci Kejadian, Allah menciptakan siapa? Adam dan Hawa. Ada break, ada tinggal. Harus di-endorse. Harus di-endorse. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang disebut Bapa para bangsa? Yakub jawabannya. Betul apa salah? Betul. Siapa yang disebut sebagai Bapa? Oke, salah jawabannya. Ibu ni. Ibu. Miss Bobby mau menjawab. Oke, Nabi Ibrahim, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Sembusku, gimana sembusku? Melatuh! Selatuh sentuh Miss Kopi. Silahkan bisa miladiannya. Oh, buat yang jawab selanjutnya. Begitu baiknya Miss Kopi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa suku bangsa Israel? Dua belas jawabannya, benar atau salah? Benar, 12 suku. Ya, sebelum menanti pengumuman juaranya, ya, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Kladis yang mewakili juri untuk memberikan satu dua catatan atau mungkin masukan sebelum diumumkan siapa juaranya. Kepada Pak Adin, Pak Adin, dan Pak Gampri. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Adin. Selamat siang semua. Dan
luar biasa penampilan dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya mengamati bahwa tidak selamanya kelas 9 itu bisa juara. Ternyata kelas 7 dulu tadi penampilan bagus sekali, ya. Dan hal positif yang saya catat adalah bahwa luar biasa bagaimana mengapresiasi atau bagaimana menafsirkan teks kita puisi dalam bentuk musik dan ceramah atau lagu yang tadi disampaikan. Dalam lomba dukun kitab suci nasional itu dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia itu biasanya yang menampilkan itu ada yang menyanyi, ada yang bercerita, dan kalian itu sudah tingkat ke level nasional dalam hal menampilkan isi kitab suci dalam bentuk lagu. Yang perlu dicatat adalah harmonisasi, ya, harmonisasi, kekompakan antara tim, ya, itu yang perlu dicatat supaya nanti ditingkatkan, ya. Tapi satu hal lagi, tadi ada dua kelas, ya, yang menciptakan lagu sendiri, ya. Ya, ada dua kelas, nanti Mr. Boy bisa masuk rekaman, ya, supaya itu masuk, jadi itu produk asli dari Sinjong, jadi itu para murid itu perlu di, ya, jadi nanti itu di, dan apalagi tadi kreasi musiknya mereka sendiri, luar biasa, ya. Nah itu nanti itu coba nanti diatur supaya direkam, ya, di studio, ya. Dan secara keseluruhan saya tidak mengikuti perkembangan tahun-tahun lalu, tapi tahun ini saya sangat sakit bahwa setiap kelas sudah memberikan apresiasi terhadap kitab suci dengan lebih bagus, ya. Dan moga-moga tahun depan akan lebih baik lagi. Dan untuk itu saya mengapresiasi juga kerja keras dari para siswa, ketua kelas, dan dukungan dari wali kelas masing-masing. Tepuk tangan untuk wali kelas. Siapa juaranya itu hanya keberuntungan. Tapi secara umum semua sudah melakukan tugas dengan baik, ya. Dan ini untuk guru religian ini satu peluang bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik, dan ini nanti dalam penilaian juga, ya, untuk guru religian. Dan guru bahasa Indonesia ini juga luar biasa, ya. Ini integrated project yang bagus juga, ya. Jadi secara umum saya mengucapkan thank you very much for your effort, work hard, ya. You are really really already work hard and with a good what appreciation to the Bible, ya. Ya, terima kasih, dan kita semua happy, tepuk tangan semua karena kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah memberikan apresiasi dan juga catatan-catatan untuk kami perhatikan. Ya, karena terus terang kita melihat bahwa begitu banyak potensi yang ada dalam diri anak-anak SMP. Maka kita punya inisiatif untuk TKSN tahun ini dalam bentuk musikalisasi mazmur, dalam bentuk puisi dan lagu. Dan memang benar yang nyata hari ini. Insya Allah, soalnya mereka semua adalah pemenangnya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Juara 1, juara 2, juara 3, hanya keberuntungan. Semua dari juara. Kita semua adalah pemenang. Pasti dapat. Oh iya, silakan Sir Peter untuk informasi umumnya. Hadiah. Untuk kalian semua akan mendapatkan hadiah. Jadi representatif dari para dan kelas nanti kumpulnya di depan ruangan guru. Kalian akan mendapatkan, setiap kelas mendapatkan hadiah tambahan. Bukan hadiah tambahan dong. Oh, bukan hadiah tambahan. Hadiah tambahan.
ditambah. Juara itu ditambah. Yang juara itu ditambah. Ya guys. Oke, silakan sekarang para juri atau mengumumkan. Ya, sekarang kita berikan kesempatan kepada juri. Ya, untuk mengumumkan keputusan juri adalah keputusan yang betul. Mutlak. Ini apa juga yang enggak boleh, yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu kita berikan yang mewakili juri untuk mengumumkan juaranya. Oke, sekali lagi lama semuanya. Semuanya bagus. Jadi sekali lagi yang juara-juara ini adalah keberuntungan. Oke. Ya. Dan kita mulai dari juara tiga dulu. Juara tiga dengan total skor 270 diraih oleh kelas Eve Daniel. Saya minta Bapak Kladis untuk memberikan sertifikat dan hadiah. Dokumentasi. Oke. Tepukan sekali lagi untuk Etania. Berat sekali untuk hadiahnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Mas Madis. Oke, now the second winner, juara dua. Dengan total skor 279. Juara dua diraih oleh Seven Amos. Tidak disebutkan seperti tadi dicatat bahwa kita semua adalah pemenang. Iya.
juara 1, juara 2, juara 3 ada dalam keberuntungan. Kenapa? Karena kita semua dapat hadiah, bro. Kita dapat hadiah nggak kita dua? Jelas, oke. Kalau nggak minta dari kelas ke kelas, itu juara 3. Untuk MC nggak ada hadiahnya. Ada ya. Ya, dengan penyerahan hadiah tadi, maka berakhirlah untuk acara ya kompetisi performance dalam rangka memeriahkan BKSN tahun 2023. Ya, dengan tema Alas Sumber Kasih dan Keselamatan. Oke, kita jumpa lagi tahun depan dalam tema yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu tahun depan untuk yang kelas 9. Yang bisa ketemu, pertahanlah di kelas 9. Ya, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada setiap kelas, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan secara istimewa kita memberikan tepuk tangan kepada juri-juri kita kepada pada hari ini. Bapak Ladislaus Kesabar, Bapak Oke dan Ibu Cynthia yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Mereka meluangkan waktu untuk hadir bersama kita kepada hari ini. Harus ya. Hari ini, sekali lagi terima kasih banyak untuk para juri kita hari ini. Oke. Para juri kita yang sangat luar biasa. Harusnya teman-teman pada hari ini para juri kita diundang ke Palembang. Cuman karena Saint John lebih penting, jadi mereka hadir di Saint John. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga, teman-teman. Ya, soalnya ini mereka ini adalah apa, bro? Juri terbang, bro. Bukan juri terbang, tapi juri terbang, bro. Ya, saya baru dengar hari ini juri terbang. Ya, karena salah satu tema TKS ini berapa, bro? Kasih melampaui batas ruang dan waktu. Juri-juri kita juga melampaui batas ruang dan waktu, bro. Hanya karena komisi John, mereka bersedia untuk hadir di tempat ini hari ini. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Sir Bosco. Oh, saya, bro. Oke. Ya, selanjutnya mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Inilah doa yang kita tunggu-tunggukan. Benar? Betul. Kepada Mr. Stephen, kami berikan waktu dan tempat. Selamat siang, Bapak Ibu Guru serta para murid sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan PKSN pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang aktivitas kami pada siang hari ini. Sehingga aktivitas kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kami sudah lakukan pada siang hari ini, apa yang sudah kami saksikan pada siang hari ini juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing sekiranya berkatilah kami sehingga aktivitas kami selanjutnya ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa pula Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir di tempat ini, sekiranya Engkau lekaskanlah dan pulihkanlah mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan setia. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan melalui perantaraan terang putih kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Oke, terima kasih Mr. Stephen untuk doa penutup. Ya, kami kembalikan mic kepada Mr. Peter. Oke, terima kasih Mr. Bosco dan Mr. Allen. MC-nya sudah keren-keren. Keren gak MC-nya hari ini? Tepuk tangan dong buat Mr. Bosco dan Mr. Allen. Terima kasih. Mereka MC yang dikirim Tuhan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi, nyari MC itu gak sembarang MC. Mereka sudah dibayar oleh Tuhan, bukan manusia. MC terbang, kalau tadi ada juri terbang, ini MC terbangnya. Oke, okay, once again, thank you very much for your cooperation. And all of you once again are the winners. Once again, thank you for judges, for your cooperation too. And you may leave the room.
Let's give them a round of applause. Thank you so much for your comments, and all your performance are recorded by me. So Bulan Kitab Suci Nasional is not just only performing like that, what you just did, but you are invited to read the Bible. Of course, not every day, perhaps once a week, or maybe once a day, for example. Make sure that you're more closer to know God through the Word of God, through the Bible. Ya? Dari Kitab Kejadian sampai Kitab, apa Kitab terakhir? Wahyu. Kalau nggak tahu, tanya Kevin. Ya? Kevin pasti tahu. Mana Kevin? All right, everyone. That's all our activities today, so you may return to your place, but make sure you sit tight.